Pers KPK Tipikor, saluran informasi lintas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Pers KPK Tipikor di desa apa nih Pak? Nagari Tandike Barat. Di Nagari Tandike Barat. Iya, Korong Korong Bian Condong Kampung Dalam. Korong Bian Condong Kampung Dalam. Nah, kebetulan kita di sini ada acara perlombaan gandang tasai. Iya. Gandang tasai kalau lebih dikenal itu tambu sasai. Gandang sasa, tambu sasa berbeda. Gandang tambu. Gandang tambu. Nah, ini adalah kepala desa atau di Pariaman itu lebih dikenal wali nagari. Untuk itu kita tanya kepada Bapak Wali Nagari, silakan perkenalkan namanya. Namanya siapa, Pak? Nama Saprudin. Saprudin, ada embel-embel belakang nggak? S-A-E nggak ada ya? Nggak ada. Saprudin. Iya. Nah, jadi Pak Wali, tentang Manean Gala, Malewan Gala. Iya. Malewan Gala Guci ya. Iya. Itu boleh enggak diterangkan sedikit sejarahnya untuk
pengangkatan itu di Tandike ini sendiri seperti apa? Gitu. Kalau Galah itu kan turun temurun. Sekian kali ikut, aku nak salah wak ikulah sudah 14, umur 14 dan umur 15. Sekitar yang, itulah? Ya, sekitar itulah. 14, 15? 14. Turunan ya? Turunan. Jadi kalau di Tandike, mungkin ya diulaan sama orang. Kalau mati seorang penghulu, atau meninggal seorang penghulu, atau tua seorang penghulu, ini tiga pengangkatan yang dipandu. Yang pertama, namanya Iduik Bakulipah. Masih hidup, dia kira kawan. Itu Iduik Kulipah. Yang kedua, mati berdengkit putih. Selek-elok mati, dia kira yang baru. Kemenakan yang. Yang kedua? Yang kedua. Yang ketiga, mengali dan tawan enam. Lah sekian tahun tawan enam nak tu tukar ni. Tapi kata sepakai di pedih baru balik nak pek. Jadi setelah cik, tak pek. Nang ketiga, nang kampeknya? Nang kampek nak ada orang dah suruh. Nang ketiganya ya? Tiga tu yang pakai orang Tandike. Mungkin ada orang daerah lain yang pek limau, tapi Tandike tiga tu nya. Nak ada orang. Nah, tentang Galah itu sendiri, antara penghulu dan datuk, disebut penghulu eh. Ya. Itu datuk, penghulu itu berbeda? Berbeda. Berbeda? Berbeda. Nah, kalau datuk itu sendiri, apa itu? Penghulu kalau itu penghulu, kalau di Tandike, atau penghulu itu yang bakal ada. Tua, pinyo jadi penghulu. Penghulu itu Tandike hanya lima. Nak boleh enam, nak boleh enggak dua empat. Hanya lima orang. Mbak enam je datuk besar. Inyolah putu adat nak di Tandike. Penghulu Koto, penghulu Guti, penghulu Sekumbang, penghulu Beliang, penghulu Tanjuang. Enam je datuk besar. Itulah pimpinan adat negeri Tandike. Ada datuk-datuk di bawah eh. Itu nama ialah Sibah Baju eh. Atau bawah ni lah. Di kaum eh. Tapi nanam-nanam kau nak kari yang mangke. Tapi kalau ada datuk misalnya kong di Guti. Ada lo datuk di Guti je lah. Yang mangke perlu Guti aja. Yang kaum. Lain kau hanya makui. Kaumnya ya. Kaum aja. Tapi kalau yang ayang enam kau mangke tu nak kari. Nagari yang kalau nak diangkat nagari ini contohnya tidak sah, tidak sah pengangkatannya nagari. Nagari John ini mama John ini omak nagari makui sonyo dengan dasar kebulatan kaumnya di masing-masing ya. Setelah kebulatan kaum berhasil dapat kebulatan kaum sepakat sonyo nak do yang menuntut baik itu seluruh karajo di geng ke Pulau Pulau yang menjadi pimpinan karajo, pimpinan karajonya. Pimpinan. Kerja. Samu juga panitia juga ya. Panitia langsung atasannya Pulau Mudo yang mengatur sebenarnya nanti dibentuk panitia pelaksana. Ya. Tapi yang mengatur kerja, misalnya ekor, anak ekor, komedeko, komedeko, komedeko itu Pulau Mudo yang. Itulah tugas ekor Pulau Mudo. Sampai ke kesenian ekor Pulau Mudo yang memimpin. Ya. Sampai ke pimpinan. Sampai maklumnya di kajian suntiang mama. Iya, kalau. Kalau Mudo. Pulau Mudo kau kerja kan penemu, anu kan atau lelaki nak mudo-mudo juga kan. Itu orang bekerja. Orang bekerja. Oh iya. Tapi kalau dah tua, inyo adalah yang membantu pengundungnya. Misalnya datuk bandaro di Guti misalnya kan. Eh datuk bandaro itu angkatan puluh Guti. Bawah puluh Guti. Pinambah enam, kau nyo satu jam dua saja mbak makan kok. Sama tagak kok. Inyo wilayah masing-masing. Nggak bisa digugat. Nah jadi di acara kok ini kok ini kok tanah luaya ya? Yang mana? Acara iya, yang ini? Iya, kok tanah dun sanaknya juga, yang tanah luayanya yang mah itu sampai ke sini lah. Iko tanah sanak itu. Tanah usakonya sampai apa? Iya tanah usako dun sanaknya, iya tapi guci lah guci. Guci iya, punyonya enggak. Ya. Tentulah bonggok bonggok. Bonggok ya. Tapi nyo guci. Iya guci. Nah, jadi asli iko adalah tanah orang iya, guci. Kalau Atiana yang punya tanah mamaknya. Iya iya. Nah. Kan ini kan diangkat ini jadi penghulu. Ah, iya, iya, lah, iya, mak itu. Penghulu Guci, ya. Iya, iya. Jadi, orang Guci itu harus mengakui. Orang mengakui. Bukan masalah tanahnya, kan, ya. Tapi, ini adalah penghulunya Guci. Penghulunya Guci. Dan Iko diangkat kaum atau nagari? Aku kok, nagari mungkin, kok. Aku nagari, mak. Iko penghulu, kok. Nah. Termasuk orang nama enamnya. Nah, jadi. Mau diangkat-angkat kaumnya, lah. Tentang pengangkatan tadi kan, lah jaleh, tuh. Jadi ke seni budayaku sendiri tentang pengangkatan itu sendiri, apakah seninya itu wajib harus kambusasa, harus sile, harus ulu ambe? Kalau pengangkatan penghulu, yang intinya adalah jamu. Jamuan? Jamuan. Menjamu? Nah, menjamu, babu nasi, makan, ada pidato, baju ambak. Apabila saya sudah itu pengangkatan sah. Pengangkatan sah. Yang balu ambe, yang baindang,
yang kampung tasa segala macamnya bahasonyo adalah bisik mendagihan surga melampauan. Mengapa kalau wak lagi di luar tanike masuk kami mangke wak diundangnya kami. Jadi pemberitahuan. Pemberitahuan. Ganti esraganya. Inda ado jamu. Ndak di kata. Tapi ado jamu ndak ado iko. Angkatan sah sah. Cuma iko esra supaya orang belaan tahu, orang buat luang tahu, padang pleman tahu masuk wak mangke pengulu di tanike. Dia tu andek lombek. Dia kuiknya dulu. Iya iya iya. Itu maksudnya. Dia masuk kampung, sorak mendohan, bisik mendawih. Tapi itulah menjadi kesenian kita bersama-sama di Padang. Yang dia dua-dua kesenian yang diakui ni amak ni kita nikah. Nah, dia lor dua itu, misalnya organ tu nak dia tu. Nak dia kui tu tau, bahasa luang nak dia kui tu tau. Tapi luambe, sile, kandang tasa, kandai luambe, kandai sile, kan saya kira ngerti nyo. Indang, pilih layang. Ini randai luambe ya, randai bukan luambe. Randai kreasi. Tidak, randai luambe. Luambe. Kalau saya buat luambe, luambe termasuk andai itu. Ah. Saya buat sile termasuk andai itu. Ya, ada pak. Ya, ya, betul, ya. Ya. Jadi, berarti wali nagari sendiri memang harus tahu tentang keadaan adat istiadat di nagari ini. Memang harus tahu, tidak ketiwa lah. Nah, tidak mungkin lah itu. Cuma kebetulan karena Pak Wali menguasai itu. Wala tambah kang sinan. Jadi bisa menerangkan secara detail ya. Kami di pemerintah nagari, kami mengayomi, membina kearifan lokal yang ada di nagari awak. Misalnya bidang indang, kalau tidak ada indang, yuk kita bantu. Kalau bisa kita anggaran dana desa, kita anggaran. Kalau dibuliah dari PMD, dibuliah dari petorat, kalau tidak buliah kecil, itu tidak ada. Kalau misalnya untuk luambek, kok bisa anggaran bajunya kan? Kalau buliah kecil di PMD, petorat, kita anggaran kan? Tapi kegiatan asalnya tidak melanggar aturan. Kegiatan itu seni ada tidak anggaran dari pemerintah? Pendidikan dan kesenian? Anggaran itu kan kita yang buat. Kita yang RAB kita yang buat. APB kita yang buat. Cuma diakui di PMD tidak. Kalau wan PMD keberatan ni kami nak dalok. Ya, sabonyo. Kami berusaha nanti ya, jadi kan. Sabonyo ulu ya. Iya. Ini harus dari DPMD, DPMD itu ya. Kan ulu. Untuk pengangkatan. PMD itu kan sama yang petolar. 90% inyo membina kami. Nah, jadi tentang acara kok gitu niko. Tadi kita kan banyak meliput kegiatan-kegiatan. Itu antusias masyarakat sepertinya berbeda. Ya. Maksudnya lebih cerah gitu. Istilahnya peduli. Kalau dibandingkan di negeri-negeri lain mungkin agak maju sih nih seperti Yaso ini kan. Kalau Siko agak maruahnya beda. Kalau di Siko Waraso dibandingkan tahun-tahun yang lapeh lah, yang lalu. Dulu masyarakat adik-adik itu yang muda-muda kok condong garugen. Semua itu pecah hilang kok. Oh dulu. Nah, kini kalau enggak, kini lah badiak kami badiak. Lagami badiak kok. Dulu kan orang menengah tu tua dia mati ya mau mungkin. Kalau mau mau puluh keteh kini tidak lah. Artinya berarti tahun lalu itu lah modern mulai. Iya, kini kau kembali ke tradisional berdia. Lihat tradisional. Mungkin lah muak lah keti ya. Bosan lah ya. Tak lo mendidik sifatnya lah. Iya, kini lah kembali ke tradisional berdia. Cuma tinggal waktunya lah. Pemerintah nagari main bau yang berkompetensi ko, nyak mama, guru gangnya, gang tutuonya di bawahnya di kumpulan di sampaian kini bawa cara kita membangun bau. Apa yang bisa kami bantu? Di mana kami bisa bekerja membantu bidang itu? Sebab itu bisa kita nak lagi. Oke, nah Iko kan kebetulan ada salah satu guru sile dari Ambalu Tinggi. Iya. Yeah. Inyo dek peduli jo seni tadi. Iya. Datanglah kemari kita bersebut jo Pak Ramli. Iya, Pak. Kalau acok kita membawanya tuh metek. Metek. Nah, metek kanlah mendengar perbincangan-perbincangan tadi tentang apa itu kegiatan-kegiatan tuh. Iya. Pandangan metek sendiri mantap kepada Mauli Negari, apa ya. Statement mete tentang sebenarnya ya. Itu tuh nak cepat itu mendukung lah mereka. Nyo sebenarnya kan di barat itu nanti itu kan artinya kan cuntian ini mama ya. Keseninya itu. Itu contoh file atau cuntian ini mama pakaian ini berdoa ya apa ya, gitu, ya. Atau kini kok bulan B cuntian ini mama bertemu kini kok
Bulambe gitu nah. Bulambe itu suntian dia dia pakainya suntian suntian nama dia mama pakainya nama do. Sile itu juga suntian dia mama pakainya nama do. Indang pun suntian dia nama. Pakainya nama do. Nah. Jadi berburu babi gitu kan. Berburu gandam tasa. Ya, salah satu ada kita. Ada kita. Mantap. Jadi bahasa bujata apa? Jadi ya nam silat jo silat tu ada perbedaannya sebut kan ya. Nam silat pa gitu kan itu bagian silat tu contoh ina nam silat tu inyo pakai janang tu ayah pakai maaf ya pakai juri itu silat silat kebuannya ke pemerintah lah bahasa kan nam silat enda pakai janang tu itu anda nak pakai apa juri tu itu pakai janang pakai bi ina silatnya ba apa tu cikan no apa sebenarnya tu silat dicupian adiknya ya? Ah sebenarnya dia tu silat itu perbedaan silat dia silat kata no kemungkinan menambah kecepak lah iya. Iya. Kalau silat ini nasional nasional atau dipertandingkan atau mentap kalau silat enggak enggak atau mentap ayo dia itu loh sebenarnya yang dikatakan suntiangnya amat tu iya. Itu suntiang ini suntiang iya. Gunung adalah mempergagah di suntiangnya emak tu kegagahnya nyak mama. Mantap. Mempancaknya mama. Tinggal kita melaksanakan. Kalau kita punah berarti punahnya emak. Ah, kira itulah. Buruk tempat-tempat. Ah, buruknya. Yang menyonyo. Kita hanya pelaksana. Hati benar gini kok sampai kalau pakaian tiga tapi segala macam. Di salang gini. Nyo yang munyo kita pelaksana. Kalau izin nyo di kawan, kalau tidak izin nyo tidak dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan. Mantap, ayo itu lagi. Nah, jadi dan nan Maitek sendiri itu tergerak hati sampai datang kemari itu dari yang paling tinggi itu. Iya. Itu karena kepedulian. Iya. Kepedulian awak tentang seni dari itu. Iya, ada dia. Pertama, kok anu balan, macam hobi apa awak, macam macam itu tu. Itulah. Tambah aja lah, ya. Apa yang dari yang perlu tinggi, ini pangkas kok. Bukan nalik kami. Sejarah kami lah. Kami tujuh koto. Ah. Kami pangkas kok. Ah. Kami tujuh koto kami. Kami tujuh koto. Tujuh koto. Pangkas kami. Pangkas, ayo. Kalau di kampung yang balik, kami pangkas lah sini. Atuh. Mantap. Jadi cuma lagi. Dakiknya tuh ya. Artinya masuk penitiannya sih kok. Penitiannya. Pangkas sih kok. Bukan tamu. Bukan tamu. Nah, apa? Nah, orang nah, sepangka loh. Ayo lah. Ampa lu tinggi, Jo. Sama ya, kami sama tujuh koto. Ah, sama tujuh koto. Sama tujuh koto. Yang alik kami itu di luar tujuh koto. Nah, di luar tujuh koto. Nan sabaris, lubu aluang, sintoga, batangan naik, kapal lalang, ya. Si cincin, itu tak lah tamu kami. Kalau, mau mana tujuh lama lah. Contoh, sungai syariah, sungai derian, tenike, betul kalang, itu pak ya. Ketua jana, itu kan tujuh koto lama ternyata itu. Jadi pangka sih, kok. Pangka, bos. Acan itu kan kehebatan. Di satu tujuh koto itu jadi pangka sih, kok. Mantap. Di penelitian. Kami di sini mangka. Tangka tulan nenek mamak tuh bangun silaturahmi. Masa cuma kalau pak Rod cuma dia, amu dia siapa dia, dia mak aman lah, dia bukan tay, nanti beli baru, dia tu, dia ama lah lupa bawa. Ini memang ke apa begini muncak mili itu apa kan bawa muncak apa muncak mili itu nak ketua kelompok ketua tandro aja ketua umum aja apa pun mau heran ini dia bawa kan masa ketua umum nak bawa tapi dalam tanda dia pakai ulama tadi mereka mereka jadi tu lah ketua apa mereka mat entah memang itu ini jadi lah bersobok sadu ya tentang apa alhamdulillah dulu waktu balik no pak ditanya nama mangke lama tinggal lek nang kolonel Suwadi kolonel Suwadi bangke dia tua. Iya. Nah, kenal pak? Lele. Ambo pangkainan. Ah iya iya. Iya iya mentah mentah iya. Pangkambus iya. Memuncal kan bawa muncal ini ya. Bapak nak lele memuncal bawa. Ambo dis nanti. Iya. Ambo pangkainan. Iya. Pipi. Iya waktu itu nak kenal ibu ya ibu di sana. Atau mana pak? Kolonel Suwadi sana. Suwadi ya. Datu agak lah. Iya. Dia kan gak beliang tu. Yo betul. Awak harus lihat nanti RT tu. Mungkin ke pak. Awak lembek nanti. Iya. Ya, ya. Ah, iya, 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 kan si Mawal ni nanti kita kan si Mawal pemuda itu. Jadi Pak Wali tentang pembicaraan kau sendiri, karena sampai di segmen terakhir. Iya. Dan kita bersobok lo juga tamu gitu atau urang sepangkal lo sih bukan orang politik tinggi, Maite. Iya. Guru sile. Nah, untuk menutup acara aku sendiri, apa statement Pak Wali kepada masyarakat Nanagari supaya masyarakat apa yang statement untuk menyampaikan tentang acara. Enggak, kalau menurut ya, Wak. Tarif jalan atau apa? Nah, karena diadukan acara itu, tumbuhlah minat. Adik-adik yang muda-muda, kekomnakan, anak-anak, Wak. Supaya kita bangun, Badiak.
itu bangun balik apa acaranya suntiannya emak ko yang bidang kesenian ko kita bangun balik kami negeri siap mengayuni lestarikan lagi ya. Kita lestarikan ya. Latar belakang bos ini nama latar belakang bos nanti apa bisa di nanti kalau ambo undang bisa ambo ya. Sudah halik ko ambo kan merencanakan petang tahun petang lah ambo buat lomba sapa-sapa mengecek tingkat negeri tanike. Itulah bawa kau dua empat tangga pak. Mungkin kini diulang balik sudah acara balik kok. Lomba sapa-sapa mengecek. Saya tahu itu dikek tempat dia bawa padusi kira ki. Mantap mana? Ya. Itu pesertanya hampir 30. Alhamdulillah. Itulah kamu kawan 2021 pak. 2022 insyaallah. Kalau nak alik banyak. Sudah alik. Alhamdulillah. Insyaallah kami siap dari media untuk meliput acara itu. Ya. Jadi penutup statement dari Pak Wali adalah untuk masyarakat jangan takut untuk melestarikan kesenian dan budaya kita terutama di Tandike ini sendiri. Nagari siap memfasilitasi gitu ya. Memfasilitasi dan teruslah berkarya untuk orang-orang kesenian. Sampai jumpa lagi dengan Terskapek itu. Madap. Salam satu komando.